Di Saprak tanggal 8 Januari tepi ka ayeuna sababaraha sesar di Jawa Barat katiten ngiser upamanawae di lelebek Selat Sunda, Sukabumi, Lebak, Pangandaran, Cilacap tepi ka Malang. Patali jeung eta BMKG Bandung ngamonitoring jero 24 jam aktivitas kagempaan utamana di kiduleun Jawa Barat. Kasih data dan analisa Badan Meteorologi, Klimatologi, jeung Geofisika atau BMKG Bandung rasmi netelakeun di Jawa Barat aya dua puseur kagempaan anu keur memejehna dimonitoring atau ditalungtik nyaeta di kiduleun Jawa anu asalna ditubrukan antara sesar Eurasia jeung Indo-Australia turta sawatara sesar di darat kawas Cimandiri nyaeta anu pernahna di Palabuhan Ratu, Sesar Lembang, turta sesar di Sabudeureun Majalengka. Tisaprak tanggal 8 Januari, potensi kagempaan di mangpirang sesar di Sabudeureun Selat Sunda, Sukabumi, Lebak, Pangandaran, Cilacap, tepi ka Malang, mimiti ngiser. Patali jeung eta, pihak BMKG Bandung bakal leuwih museur kana monitoring jero 24 jam aktivitas kagempaan di Jawa Barat tebeh kidul. Sebenarnya dari tanggal tanggal berapa ya, tanggal 8 hari Jumat kemarin tuh, sampai sekarang itu memang sekitar Jawa Barat relatif menggeliat lah ya. Dari Selat Sunda kemudian ke Sukabumi, Lebak, Pangandaran, Cilacap, bahkan ada yang sampai ke Malang, Jawa Timur. Memang dalam minggu ini Selat Sunda dan Selatan Jawa itu relatif lebih aktif menggeliat, walaupun memang magnitudenya relatif kecil ya, ada 2, sekian sampai 3, tapi ada satu yang dirasakan kemarin. Jadi emang karena kondisi Selatan Jawa dan Selat Sunda lebih menggeliat, maka kita lebih fokus untuk monitoring tentang aktivitas gempa di Selatan Jawa dan Selat Sunda. Rasmi Ngembohan, tepi ka ayeuna aya alat anu bisa ngerong iraha jeung di mana musibah lini narajang. Kukituna masyarakat kudu leuwih sayaga nyang hareupan musibah. Samemeh lini narajang, masyarakat kudu leuwih iatna nitenan lingkungan di sabudeureun imahna, kawas mengket lomari kana dingding imah kalawan pageuh, ulah masang lampu gede, mika nyaho arah evakuasi, tepi ka nyayagakeun P3K, senter, lampu darurat turta kadaharan olahan anu diganti saban 3 bulan sakali. Kukituna, upama katarajang musibah, warga geus boga stok kadaharan. Upama katarajang musibah lini, warga kudu nyumput dina handapeun meja anu weweg atawa ngumpul di pojok rohangan anu dipapaesan ku rangka sarta ngajauhan basisir muruk ka tempat anu leuwih jangkung. Satu tas lini narajang, warga ulah ngadegdeg ka wangunan anu dierong gampang rugrug. Ulah ngajug-jug ka basisir sarta nampa informasi ti lembaga anu kabaut kana eta musibah turta bisa dipercaya. Budi Hartati, Bandung TV.